الى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والى ارواح جميع ما في سائر القبور من المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات خصوصا من اهلي واهلي الجماعه الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا هداية للصواب ربنا افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik Allahumma tahlana bi futuhil alifin amin ya rabbal alamin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tilkal jannatul lati nurisu min ibadina mangkana taqiyan. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-63 yang maknanya tilkal jannatu, segala nikmat yang ada di dalam syurga, allati nurisu, yang kami yakni Allah akan mewariskan, min ibadina, akan hamba-hamba kami, hamba kami yang bagaimana yang kami akan mewariskan syurga, mangkana taqiyan, iaitu hamba kami yang adalah dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Benarlah apa yang telah dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Begitulah panduan ataupun ingatan yang diingatkan oleh Allah kepada kita sebagai umat Islam, khususnya lah kepada tuan-tuan yang dipilih oleh Allah pada petang ini untuk sama-sama mengikuti panduan ataupun teguran yang diingatkan oleh Allah khususnya melalui ayat ini. Dengan harapan mudah-mudahan pada petang ini dalam majlis tazkirah kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bincang dan bermuzakarah tawaran yang sangat berharga yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. InsyaAllah kita hatinya sentiasa terbuka, terima dengan penuh keyakinan sambil mengharapkanlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat Allah akan dicurahkan melalui Al-Quran, di antaranya sebagaimana yang sering kita berdoa, Allahummarhamna bil Quran
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Cantik ya, doa yang selalu kita baca, yang maknanya Allah, ya Allah, sinarkanlah hati kami dengan Al-Quran, berilah rahmat kepada kami, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai panduan hidup dan yang menerangkan hati kita. Kalau ditakdirkanlah hati kita itu pada mulanya tak nampak tawaran yang sangat berharga, tapi melalui kita bincang, kita muzakarah, Allah sinarkan hati kita melalui Al-Quran. Di antaranya lah para ulama-ulama ya, memulakan, mengapa Allah memulakan ayat yang ke-63 itu dengan tilka. Tilka ini ada isim isyarah, diisyarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa tak sebut al-jannah saja, tilkal jannah, diisyarahkan, bermakna nikmat yang Allah sediakan di dalam syurga tak ada tolok bandingnya yang kita peroleh semasa kita kat dunia ini. Sebab itu diisyarahkan dengan mengatakan tilkal jannah. Di antaranya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, mengatakan Nabi bersabda, inna fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'an wa la ala khatari qalbi basharin. Dalam syurga adalah tak pernah mata melihat, telinga mendengar, dan hati kita pun berbisik melintaskan itu, tak ada nak digambarkan tentang keistimewaan yang ada dalam syurga itu tadi. Pasal tak ada tolok bandingnya kita semasa kat dunia. Ibarat katalah kalau nikmat kat dunia ini hanya 1% saja, ya, berbanding ada 99% lagi yang diperuntukkan oleh Allah apabila kita besok tinggalkan dunia dan kita akan berada di alam akhirat, ya. Sebagaimana yang Rasulullah sendiri beritahu, inna lillahi mi'ata rahmatin, bahawa Allah mempunyai 100 rahmat, anzala minha rahmatan wahidah fil ardi, yang diturunkan di alam dunia ini hanya satu saja rahmat, ya, itu pun digunakan oleh seluruh makhluk. Satu rahmat yang Allah turunkan kat dunia ini digunakan oleh seluruh makhluk. Ya, kalau banyaklah kita nak bincangkan ataupun nak seberapa dapat kita, paling-paling tidak kalau kat dunia ini terdiri daripada malaikat, manusia, jin, hayawan. Bila katalah ya, kalaulah satu rahmat itu dibagi kepada 4 golongan, kita hanya dapat 1/4 saja, ya. Untuk menggambarkan ya, kita hanya manusia dapat 1/4 daripada 100 apa, satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia. Persoalannya, kalau kita hanya ke dunia berdapat 1 rahmat dibagi 4, 1/4, mengapa kita manusia
leka, lalai ataupun tidak mengambil berat atau tidak mau memikirkan yang 99 lagi rahmat. Bagaimana kalau Allah takdirkanlah kurnia apa turun kerama kat dunia ni dua saja rahmat, masya Allah, takut-takut ramai manusia leka, lalai. Ini baru satu rahmat, itu pun dibagi dengan empat golongan, satu per empat pun masih ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Maksudnya kebanyakannya kamu leka, lalai, disebabkan kerana kamu mencari kepentingan, keperluan yang ada di alam dunia ini sehingga melalaikan kepada kamu tentang rahmat Allah Ta'ala yang besok berada di dalam syurga. Ada 99 lagi, masya Allah. Ya? Apa sebabnya? Kalau kita ambil perhatian teguran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebabnya ialah khalpun ada'u salah wataba'u syahwat, wataba'u syahwat. Punca-punca ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di kebelakangan ini ataupun di akhir-akhir zaman seperti ini, golongan manusia mensia-siakan sembahyang dan mereka hanya mengikut kehendak nafsu. Masya Allah, ini teguran ataupun panduan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi walau macam mana pun Allah masih sayang, ya. Allah masih sayang kepada kita walaupun keadaan kita manusia leka dan lalai tadi. Disambung ayat ini, illa man taba wa amana wa amila salihan wa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna syai'an. Masyaallah, ya. Ini namanya tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun keadaan kita manusia di akhir zaman ini banyak yang leka dan lalai, tapi Allah masih memberi jaminan lagi, illa man taba wa amana wa amila solihan, melainkan orang yang taubat, jaga imannya dan banyakkan amal-amal yang baik. Ya, ini dikecualikan daripada mereka yang leka dan lalai. Ya. Tapi syaratnya ada tiga tadi, ya. Taubat, imannya dijaga, jangan sampai imannya ditarik balik oleh Allah, dan banyakkan amal. Ya. Sesuai dengan ayat yang lain, Allah pun memberitahu juga, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila solihan summa tada. Ya, walaupun ayat yang lain tapi dia punya maksudnya sama. Ya, untuk memberi kekuatan kepada kita, ya. Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila solihan. Tadi pun sebut oleh Allah, illa man taba wa amana wa amila solihan. Cuma tadi menggunakan illa saja, tapi ayat yang lain tadi, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila solihan. Nantinya sesungguhnya aku sedia menerima keampunan kepada orang yang tiga sifat sama, ya, bertobat, imannya dijaga dan banyakkan amal. Ya. Jadi harapan apabila kita
mendengar dan mengikuti seperti ini, tawaran dalam ayat saya baca pada mukaddimah tadi nampaknya harapan cerah ya. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyan, ini nampaknya harapan kita cerah. Maknanya kita jangan mudah berputus asa. Ya. Orang yang sifat berputus asa itu adalah orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, walaupun orang itu derhaka, tapi dia tak berputus asa. Kedudukannya adalah lebih hampir kepada orang yang rajin beribadah tapi dia sifatnya berputus asa. Masya Allah ya. Untuk sama-samalah kita bincang, sama-sama kita bermuzakarah ya. Walaupun orang tu derhaka, banyak bawa salah, tapi dia sikap-sikapnya tidak berputus asa, masih mengharap-harap kepada Allah ya. Jadi orang seperti itu di antaranya kedudukannya lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang rajin tekun beramal ibadah tapi sifatnya berputus asa. Masya Allah ya. Ini semua panduan-panduan ya, panduan-panduan yang kita kena bincang dan kita kena muzakarah ya. Harapan kita untuk kita nak dapat kejayaan, keselamatan masih ada kepada kita ya. Jadi ayo sama-sama kita, peluang yang sangat berharga itu jangan sampai kita abaikan, insyaAllah ya. Selagi kita masih mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masih mengharapkan untuk diampunkan oleh Allah Taala, lagi-lagi kita malah mendengar tawaran-tawaran yang sangat berharga seperti ini, menambahkan kekuatan iman kita, menambahkan keyakinan yang ada pada diri kita. Biarlah kita termasuk yang diisyarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Ini yang kita harapkan ya. Kita masih ada lagi ruang ya. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Kalau dalam ini pendek, tapi kalau ayat yang lain, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihin. Jadi kita masih lagi ada ruang yang Allah memberi kemudahan kepada kita ya. Ya, mudah-mudahan mereka terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu diberi nikmat selamat di dunia, selamat di akhirat daripada golongan para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin. Masya-Allah ya. Jadi sama-samalah kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah beri kekuatan kepada kita. Masya-Allah. Jadi untuk mendapatkan peluang-peluang seperti ini, kita kembali kepada ajaran Allah ya. Ialah kalau Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran ya, bukan hanya setakat kita baca dan dengar, tapi nalah Al-Quran itu setelah kita boleh membaca, mendengar, kita suka mendengar penjelasannya ya, sesuai dengan apa yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan pendirian kita. Ma anzalna alaikal qur'ana illa litubayyana lahumul ladhi
ikhtalafu fih. Kan ada ruang lagi ya. Kami tidak turunkan kepada kau wahai Muhammad kitab suci Al-Quran melainkan supaya kamu memberi penjelasan, keterangan, apatah lagi perkara-perkara yang sering berlaku perselisihan. Ha, tengok. Kan cantik ya. Illa litubayyina lahumul ladih talahu fi. Masya Allah ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi harapan kepada kita apabila perkara-perkara yang berlaku perselisihan itu dijelaskan. Ya, kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala walaupun berlaku perselisihan. Contoh misalnya dalam kita sekarang ini berada di dalam bulan Rajab, ya. Ada juga segelintir golongan manusia yang memumuk-mumukkan umat Islam kalau melakukan amal baik. Ya. Contohnya ya, kita berada di dalam bulan Rajab ini adalah bulan yang dikurniakan keistimewaan oleh Allah. Ya. Kalau kita nak tahu kelebihan bulan Rajab ni diberi keistimewaan oleh Allah Taala, tuan-tuan yang ada ini boleh rujuk dalam surah Taubah ayat yang ke-36 ya. Nah, supaya kalau ada orang cerita macam mana, kita kena rujuk kepada Al-Quran ya. Dalam surah Taubah ayat ke-36 Allah ada berfirman, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahrun ya, dalam surah Taubah ayat ke-36 yang maknanya sesungguhnya dalam setahun ini ada 12 bulan ya, jelas ya. Tapi indallah bukan 12 bulan ni rekaan ilmu sains atau rekaan ahli-ahli kitab, bukan. Indallah disebut adalah inna iddata syuhuri indallahi 12 syahrun, dalam setahun ada 12 bulan di sisi Allah. Bermaksud sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setahun ada 12 bulan fi kitabillah yang sudah termaktub di Lauh Mahfuz sana, dalam kitab Allah maknanya di Lauh Mahfuz. Dalam 12 bulan itu Allah tegur-tegur cantik ya, minha arba'atun huruf ya. Dalam 12 bulan tu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala ya. Allah sebut dengan bahasa yang umumnya minha arba'atun huruf. Para ulama-ulama menafsirkan arba'atun huruf itu ialah pertama bulan Rajab, kedua bulan Zulqa'idah, ketiga bulan Dzulhijjah, dan yang akhirnya bulan Muharram. Yang tiga straight aja, Zulqa'idah, Dzulhijjah, Muharram. Yang Rajab ni bersendirian ya. Ini termasuk pada petang ini kita berada dalam bulan yang diingatkan oleh Allah Taala, minha arba'atun hurum zalika dinul qayyum. Inilah agama Islam yang sudah diatur dengan lengkap segala-galanya. Apa saja masalah dalam Islam ni semua ada. Ya. Kalaulah kamu sedang berada di dalam bulan yang dimuliakan itu, Allah beri panduannya, tegurannya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kamu janganlah melakukan kezaliman
apabila kamu berada dalam bulan yang dimuliakan itu. Perkataan fihinna itu balik kepada arba'atul hurum ya, termasuk bulan Rajab ya. Jadi kalau kita berada dalam bulan yang dimuliakan itu, kita ada ruang baik, jangan lepaskan ruang. Ini maknanya kamu jangan melakukan kezaliman. Kalau kita ada peluang baik, kita tak buat, bermakna kita zalim kan. Contoh, contoh ya. Dalam surat Al-An'am sebelum akhirnya ada disebut oleh Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalia. Maknanya seluruh umat Muhammad daripada zaman Rasulullah sampai besok di akhirat, itu perkataan man itu umum ya, seluruh umat Muhammad ya, sampai besok di hari kiamat, tak kira lelaki, perempuan, tak kira siapa, tapi umat Muhammad apabila melakukan satu saja amal baik, Allah bukan tulis satu, tapi falahu asyru amsalia. Ini kelebihan umat Muhammad yang diistimewakan oleh Allah. Umat yang lain tak dapat, tapi umat Muhammad saja yang dapat. Manja bil hasanati falahu asyru amsalia. Satu amal baik tulis je 10. Tapi kalaulah kita melakukan amal baik itu di dalam bulan Rajab, maka Allah akan meningkatkan kepada 70 kebaikan. Tengok ni, satu penghargaannya. Kalau lain daripada bulan Rajab, satu tulis 10. Tapi kalau berada di dalam bulan Rajab, Allah kurniakan satu ditulis 70. Umpamanya lah, pada petang ini kita duduk majlis ilmu ya, dalam bulan Rajab. Kalau lain daripada bulan Rajab, satu tulis 10. Tapi pada pagi petang ini kita duduk dalam majlis ilmu, ditulis kau dah dapat pahala duduk majlis ilmu 70 kali. Masya Allah ya. Ini satu anugerah, satu keistimewaan yang Allah kurniakan kepada kita sebagai umat Muhammad apabila tahu nilai, tahu keuntungan. Tapi kalau kita tak suka bincang, kita tak suka berzakaran, mungkin tawaran-tawaran berharga ini hanya berlalu saja. Maknanya kalau kita tak pernah bincang, tak pernah mendengar kelebihan-kelebihan bulan istimewa itu, bulan Rajab ke Jumadil Ahwal ke Jumadil Akhir ke, sama saja ya? Nah, kita tak boleh salah. Sebab itu balik tadi ya, ma anzalna alaikal quran illa litubayyana lahum alladhi khatalaku. Kena jelaskan. Yalah, kalau dulu zaman sahabat Rasulullah kena jelaskan, tapi sekarang Rasulullah sudah wafat, para alim ulama kena jelaskan sebagai amanah yang diamanahkan oleh Rasulullah. Yang kita selalu dengar, al-ulama warasatul anbiya, para alim ulama adalah pewaris para nabi. Dalam hadis yang lain, al-ulama umana ur-rusul, para alim ulama ini sebagai pemegang amanah para rasul. Sultan apa katanya, waliullah Hasan Basri ya, di antaranya dia berpendapat, laulal ulama ulalakannas, kita berada di manalah, berada di Batu Pahat ni, kata Pahat Raja ni, kalau tak ada alim ulama, hancurlah manusia. Masya Allah, maknanya manusia menghadapi kehancuran, menghadapi kerosakan ya, takut-takut imannya rosak, amannya rosak, etikanya rosak dan seterusnya lah. Tapi apabila ada para alim ulama, maka Allah akan selamatkan kepada kita ya. Pasal semuanya ada keterangan dan ada penjelasan.
Ya. Yalah kalau Allah turunkan bala, kita ada ruang macam mana kita nak selamatkan daripada bala. Ya. Bunyi di pasir gudang gas membahayakan kepada masyarakat manusia. Ayuh jelaskan. Ya. Kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, ya. Kalau kita tak kembali kepada ajaran Allah Ta'ala, takut-takut bala itu akan berleluasa. Sebab itu Allah turunkan ayat dalam surah Sajadah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami, kata Allah, akan kurniakan kepada manusia balak bencana yang kecil, belum lagi balak bencana yang besar. Maknanya supaya la'allahum yarji'un, kita kena kembali kepada ajaran Allah. Ya, Allah kurniakan balak seperti itu, ayuh kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah ya, kita pada saat ini duduk dalam majlis ilmu ini salah satu sebagai penangkis bala. Ya. Walaupun yang datang ni tak ramai, tapi rupanya kita sebagai umat Islam ini apabila kita kembali kepada ajaran Allah, ya, Allah akan selamatkan kepada kita. Ya. Bala bencana akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih tepat lagi dalam hadis Qudsi yang selalu kita dengar, ya. Kalau di mana saja ada tiga golongan, aku akan hindarkan daripada bala bencana, ya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala yaqulullahu Taala, inni la ahammu bi ahlil ardi adaban. Allah sendiri mengatakannya, penduduk yang ada di muka bumi ni, bila-bila masa aku akan turunkan azab, siksaan, ujian kepada mereka. Di mana-mana, secara umum tu, ya. Inni lahamu bi ahlil ardi azaban. Tapi, sayangnya Allah tak tengok, ya. Fa'iza nazartu ila umari buyuti wal mutahabina fiyah wal mustaghfirina bil ashar sorabtu azabiyanu. Tapi kalau ada di mana-mana saja tiga golongan daripada umat Islam, tiga ini daripada umat Islam, orang bukan Islam tak termasuk, ya, tiga golongan ada di mana-mana saja, sorabtu azabiyanu, maka aku akan hindarkan azab bala bencana daripada mereka. Kan cantik. Siapa tiga itu? Yang pertama, fa iza nadartu ila umari buyuti. Yang pertama sekali, rupanya di Batu Pahat ni ramai orang yang mengimarahkan rumah aku, yakni masjid atau surau. Termasuklah sembahyang jemaah, tuan-tuan duduk majlis ilmu, berzikrullah. Ini termasuk orang yang ditegur ataupun diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa iza nadartu ila umari buyuti. Ya, masjid dan surau ini adalah sebagai rumah kita untuk ibadah kepada Allah. Masih ada orang yang datang. Jadi bermakna tuan-tuan, ibu-ibu semua yang ada ini adalah penangkis bala. Satu. Yang kedua, wal mutahabina fiyah. Kita hidup sebagai umat Islam ni kenalah ada sifat kasih sayang semata-mata kerana Allah, ya. Sifat kasih sayang ni kita nak sematkan dalam hati kita, ya. Kita sebagai umat Islam, tak kira suami, isteri, ibu bapa, pemimpin rakyat, tak kira siapalah, kita kena ada sifat kasih sayang. Tapi sifat kasih sayang kita itu adalah kerana Allah, bukan kerana kepentingan. Kalau kerana kepentingan,
Bagaimana mungkin kita kerana kepentingan dunia ke satu nampaknya tak dapat menangkis bala, tapi lillahi taala. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiganya, wal mustaghfirina bil ashar. Ada di antara kita ni sebelum subuh dah bangun baca istighfar, berdoa, munajah kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita di Batu Pahat ni lah, alhamdulillah ya, tiga-tiga ni ada. Orang yang mengimarahkan masjid dan surau, orang yang hidupnya berkasih sayang, orang-orang yang sifatnya tadi mustaghfirina bil ashar, boleh bangun malam walaupun tak ramai ya, tapi masih ada. Dia tidur-tidur juga, tapi boleh bangun sebelum subuh munajah kepada Allah. Itu sebagai penangkis bala. Lagi-lagi kita nak menyambut 27 Rajab tak berapa lama lagi. Ini adalah satu masa yang teristimewa. Kalau setahun cuma sekali saja ya. Di antaranya lah ya, kalau kita baca sejarahnya, tanggal 27 Rajab ni berlakunya Isra dan Mi'raj ya. Mengapa Allah lakukan peristiwa Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab ya? Di sebalik dunia ni ada satu nama Jabal Qab, Gunung Qab namanya ya. Gunung Qab ni letaknya di luar dunia ya. Penduduknya semua malaikat, tak ada manusia ya. Tapi penduduk di Jabal Qab ni, para malaikat ni, dia kalau berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sambil dia penduduk di Jabal Qab ini entah berapa bilion agaknya ya, dia baca zikir tadi, dia terkenang siapa orang yang namanya Muhammad ini. Kau diletakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Jadi oleh kerana terlalu sangat rindunya penduduk di Jabal Qab merayu kepada Allah supaya orang yang namanya Muhammad itu dapat menemui kami yang duduk di Jabal Qab ini. Ringkas ceritanya lah ya. Allah beri peluang kepada para malaikat khususnya di Jabal Qab untuk menemui Rasulullah, iaitu apabila Rasulullah setelah menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj kembalinya nak turun ke dunia, Rasul singgah sekejap di situ ya, bertemu kepada penduduk di Jabal Qab. Masya Allah, bagaimana gembiranya penduduk di Jabal Qab, para malaikat ni rayuannya dah bertahun-tahun tu berhasil ya. Apabila kejayaan mereka dapat menemui kepada Rasulullah ya, para malaikat itu apa balasan ya, apakah balasan yang nak di balas oleh penduduk di Jabal Qab kepada Rasulullah ini, di antaranya. Jadi di antaranya ya, apabila menjelang saja bulan Rajab, satu Rajab, apatah lagi tanggal 27 Rajab ini, penduduk-penduduk di Jabal Qab, para malaikat ini tak berhenti-henti mohon kepada Allah, Allah maghfir li ummati Muhammad. Masya Allah ya. Ya Allah, seluruh umat Muhammad, ampunkanlah dosa-dosa mereka. Tengok ya. Cuma pertemuan Rasulullah hanya masa yang singkat saja kepada penduduk di Jabal Qab. Jadi nak membalas jasa baik Rasulullah SAW, dia
tiap-tiap malam satu Rajab, terutama tanggal 27 Rajab, dia berdoa, merayu, "Ya Allah, umat Muhammad, ampunkanlah dosa-dosa mereka." Ya? Sebab itulah para ulama memberitahu, kalau kita besok pada malam 27 Rajab, kita ada ruang doa, boleh bangun malam sembahyang hajat, doanya mustajab. Lagi-lagi kalau ada yang mampu, pada tanggal 27 Rajab boleh puasa sunat satu hari, malah diberi keistimewaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa pada tanggal 27 Rajab seolah-olah dia puasa selama 60 bulan. Masya-Allah. Ya. Tanggal 27 Rajab satu hari saja diberi kelebihan seperti dia telah puasa 60 bulan. Kalau satu bulan 30 hari kan 60, hitung sendirilah. Tapi rasa tak payah hitung pun tak apalah. Yang penting besok tanggal 27 Rajab kuih kelemposo pora. Itu yang penting. Kau boleh tak korban puasa? Ya? Bagi mereka yang berada 2-3 hari ke berapa, itu alhamdulillah. Tapi begitulah dia antaranya. Pasal apa? Kita mengenang penduduk di Jabal Qaf sana, para malaikat. Cuma pertemuan Rasulullah masih yang singkat, dia mampir, kata singgah sekejap, tapi didoakan seluruh umat Muhammad. Masya Allah. Padahal doa malaikat ini mustajab. Ya? Jadi mana tahulah kita pada bulan Rajab ataupun tanggal 27 Rajab ini kita baca doa Allah marham ummata Muhammad. Ya, ini salah satu wirid yang digalakkan oleh Rasulullah. Allahummarham ummata Muhammad. Pindik saja rajanya. Ya Allah, berilah rahmat kepada umat Muhammad. Allahummarham ummata Muhammad. Kalau boleh kita jadikan wirid tiap-tiap hari. Tak kira lah sehari dua kali, tiga, empat, lima kali, berapa kali, terserah masing-masingnya. Maknanya kita sedekah kepada seluruh umat Muhammad. Ya Allah, Allahummarham ummata Muhammad. Ini kan umum ya. Kurniakanlah rahmat kepada umat Muhammad. Sama ada mereka masih hidup maupun mereka telah kembali ke rahmatullah. Doa ini berpanjangan. Jadi seolah-olah kalau kita baca Allahummarham ummata Muhammad, seolah-olah kita sedekah kepada seluruh umat Muhammad walaupun dia sudah kembali ke rahmatullah. Walaupun dia belum hidup, mana anak cucu kita, kita pun dah sedekah kepada mereka. Yang keduanya, Allahumma barik alayya fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Masya Allah. Ya, ya Allah, berilah keberkatan kepada aku apabila kita besok akan menghadapi mati dan selepas mati. Ini pun satu ruang juga yang kadang-kadang kita kurang ambil perhatian. Ya, padahal amal ini pendek ringkas, tapi hasilnya barang, hasilnya berharga. Allahumma barik lana fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Jadi Allahummarham ummata Muhammad. Ya, yang kedua, Allahumma barik lana fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah, walaupun benda itu pendek tapi luas. Contohnya ya, kadang-kadang kita tak terfikir ya, mengapa kalau kita sembahyang baca tahiyat. Tahiyat ini apabila Rasulullah sudah berlaku Isra' dan Mi'raj, naik ke langit, ya, Allah memberi selamat salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dibalas oleh Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Cantik tu ya. Ini diwajibkan bagi kita umat Muhammad apabila sembahyang, tahiyat akhir ini wajib dibaca. Tak kira sembahyang fardu, tak
takbir sembahyang sunat. Kalau tahiyat awal sunat abang saja, tapi kalau tahiyat akhir wajib je. Cuba kita kaji, kita ambil perhatian ya. Mengapa kita diaturkan cara begitu tadi ya? Jadi ini semua adalah pengajaran. Ya. Yalah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghargai kepada Rasulullah ya, daripada bumi naik ke langit ke tempat yang paling tinggi ya, menyambut seruan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri penghargaan assalamu alayka ayyuhan nabi. Contoh kita berfikir ya. Mengapa Allah sebut ayyuhan nabi? Padahal Nabi Muhammad. Tapi mengapa Allah sebut assalamu alayka ayyuhan nabi? Muhammad tak sebut assalamu alayka ayyuhan Muhammad. Ya, kita bincang ya. Rupanya dalam sembahyang ini ada pengajaran adab. Ya. Walaupun orang itu ada nama, tapi kita tak sebut nama. Sebut dia punya pangkatnya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Mengapa tak sebut assalamu alayka ayyuhan Muhammad? Ya. Jadi memberi pengajaran kepada kita, kalau kita sebagai umat Islam ni ada adab, ada dia punya tata krama, kata orang Jawa, bahasanya disiplinnya. Betullah, walaupun orang itu ada nama, kita tak sebut nama. Umumnya ibu sebagai isteri, walaupun namanya Ali, dia tak sebut Li, kau nak bagaimana Li? Bang, kau nak bagaimana bang? Itu pengajaran kan? Ya? Pengajaran. Dia ada nama, tapi kita sebut nama. Cantik, itu namanya adab. Ini pengajaran dalam sembahyang. Ya? Walaupun budak-budak kecil, kita panggil di, kita tahu namanya, itu namanya sebagai adab. Allah panjang orang ceritakan ini. Ya. Yang keduanya, apabila Rasulullah dapat penghormatan daripada Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Apa jawapan Rasulullah? Rasulullah menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Padahal Rasulullah itu seorang, Malaikat Jibril yang teman dia ada di Sidratil Muntaha bawah sana. Mengapa Rasulullah menjawab assalamu alayya? Assalamu alayna. Patutnya kan kalau Rasulullah sendiri kan assalamu alayya, tapi Rasulullah tak jawab assalamu alayya, dia jawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bermakna kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mendapat sesuatu penghormatan, ayo jangan kita pakai sendiri, kita mintakan kepada seluruhnya. Kada sebut oleh, dijawab oleh Rasulullah assalamu alayna, tak sebut assalamu alayya alayya. Bermakna Rasulullah memberi jawapan itu, biarlah yang dapat keselamatan seluruh umat Muhammad, lagi-lagi umat Muhammad yang wa ala ibadillahi sholihin, sebagai hamba Allah yang baik. Masya Allah. Yeah. Jadi ini sebagai pengajaran kepada kita. Hari-hari kita baca tiap-tiap kita sembahyang, tapi kita nak ambil pengajaran daripada pengajaran itu. Rupanya dalam sembahyang ini banyak dia punya rahsia dan hikmah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sembahyang ini tak sama dengan mewajibkan yang lain, walaupun rukun Islam yang sama. Rukun Islam ada lima ya. Allah tak memanggil Rasul naik ke langit apabila nak diwajibkan zakat, puasa dan seterusnya lah. Tapi apabila Allah nak mewajibkan sembahyang, Allah perintah Malaikat Jibril untuk membawa Rasulullah
Isra' dan Mi'raj. Ini menggambarkan yang mana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini matlamatnya ialah nak mewajibkan sembahyang kepada seluruh umat Muhammad setiap sehari semalam 24 jam 5 waktu. Jadi mengapa amanah sembahyang dipanggil Rasulullah? Kerana nak memberitahu amanah sembahyang ini adalah amanah yang sangat besar, merangkumi kepada keseluruhannya. Contohnya ini ya, besok yang dihisap mula-mulanya di hari kiamat apa? Solat. Awaluma yus'alu abdu yawmal qiyamah solat. Setiap kita sebagai manusia yang hidup kalau dunia, besok diinterview, dihisap oleh Allah Ta'ala, yang mula-mula tanya, tak kira lelaki, perempuan, tua muda, solat. Cuba sama-sama kita bincangkan. Rasulullah beritahu, apabila ditanya mula-mula besok sembahyang, wa idza saluhat ataupun wa in saluhat. Kalau sembahyang ditanya oleh setiap hamba dari kiamat, lulus. Solat ni mana baik, lulus. Ya. Ditanya tentang sembahyang mula-mula lulus. Apa dia punya untungnya, kata Rasulullah, saluha sairu amali. Bukan sembahyang saja yang lulus, padahal seluruh amal yang lain diterima walaupun ada salah, diberi keampunan kerana sembahyangnya lulus. Tapi yang sedih, wa in fasadat, kalaulah apa ditanya bila sembahyang tak lulus, namanya rosak. Ya, sembahyang tak lulus, entah wuduknya salah ke, entah rukunnya ke, entah batas sembahyang seterusnya lah. Apa yang ada dalam masalah sembahyang ini ditakdirkan tak lulus, bukan sembahyang saja yang tak lulus, malah seluruh amal yang lain tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ya. Tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sembahyangnya diinterview, diperiksa tak lulus. Masya-Allah. Ya. Jadi kalau kita bincang macam ni, baru kita masuk mengapa Rasulullah bersabda as-salatu wa imaduddin, sembahyang sebagai tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Kalau dia dapat mengerjakan sembahyang dengan betul, urusan agama semua dapat berjalan lancar. Tapi sebaliknya pula, faman tarakaha faqad hadamaddin. Kalaulah sembahyang diabaikan, bermakna dia dah meruntuhkan dan merosakkan agamanya. Masya Allah. Ya? Jadi ini semua memberi peringatan dan panduan kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan hasil daripada kita bincang, kita muzakarah seperti mana tahulah. Ya? Apa yang telah kita lakukan sembahyang berjalan terus. Ya? Dan berhati-hati, berwaspada, jangan sampai termasuk orang yang ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata bahasanya yang mudah dipahami. Ya, apa dia kata-kata Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang sembahyang ini? Rasulullah mengingatkan kepada kita mandang ringan, ya, tak ambil berat. Ini kena ambil perhatian ya. Kalau tak gitu, kita kadang-kadang tak perasan. Ya. Apabila kita bincang, kita muzakarah seperti ini, ya. Insya-Allah nanti Allah akan beri hidayah, beri petunjuk, beri kesedaran, beri kekuatan kepada kita. Ya. Ayuh sama-sama. Bukan kita saja, malahan kita beritahu kepada keluarga, masyarakat, seluruhnya umat Islam, di mana saja mereka berada. Kita jangan jadi orang yang meringankan
tahawana anis sholah. Ya. Man tahawana anis sholah. Barang siapa yang meringankan sembahyang. Bukan tak sembahyang tau. Sembahyang. Tapi dipandang ringan. Aqabahullahu khomsata asyara. Siapa yang meringankan sembahyang, 15 siksaan akan dihadapi. Masya Allah, takut kita. Ya. Siapa yang meringankan sembahyang, 15 siksaan akan dirasainya. Ya. 5 semasa masih hidup, 5 semasa dia dah mati dalam kubur, dan 5 lagi apabila bangkit besok di alam akhirat. Allahu Akbar. Ya. Ini semua jadi panduan kepada kita. Ya. Di antaranya masih hidup, kalau meringankan sembahyang, sumber rezekinya nak dapat keberkatan rezeki bermasalah. Walaupun dia perniagaannya maju, kebunnya banyak, tapi kalau meringankan sembahyang, keberkatan rezekinya akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kalau dalam kubur, sekurang-kurangnya diingatkan oleh Rasulullah, belum masuk dalam kubur, orang yang meringankan sembahyang, ya, baru dipikul, ibaratnya dinaikkan jenazah nak masuk ke alam kubur, dia dah nampak ular yang panjangnya sebulan perjalanan daripada kaki, apa, daripada ekor sampai kepalanya, kalau berjalan sebulan, sedang menunggu ketibaan anda yang meringankan sembahyang semasa di alam kubur. Habis dia masuk saja dalam kubur, orang semua balik, tinggal kau seorang, ular akan berkata, inni rasulun min rasulillah, aku adalah utusan yang diutus oleh Allah Ta'ala, an uadziba hadzal mayit, kau sekarang berada di alam kubur, aku diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyiksa kepada kamu, min hadzal yaum ila yaumil qiyamah, daripada hari ini kamu masuk dalam kubur sampai besok di hari kiamat. Aduh, sedih betul ya. Bukan satu hari ini tahu tak, sampai besok di hari kiamat. Berpunca tadi meringankan sebab tahawana anis solat tadi, dia punya punca yang tadi ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan lah, kita yang ada ni, kita dengar lebih dahulu, kita berusaha menuju ke arah itu, kita akan selamat. Ini maksudnya begitu. Ya. Semoga Allah beri keselamatan kepada kita. Ini baru besok di alam kubur. Ya. Sebab itulah orang yang diseksa dalam kubur ni, apabila besok tiup sangkakala yang kedua, dia akan berkata, apa katanya? Katanya dirakam dalam Al-Quran yang rasanya ibu-ibu semua yang ada ni selalu baca, tapi cuma kadang-kadang tak perasan saja. Apa kata-kata, wa nufikha fis-suri fa idahu minal ajdati ila rabbihim yansilun, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Allahu Akbar. Ya. Apabila tiup sangkakala yang kedua, yang pertama mati, ya, sehingga malaikat mungkar nakir pun semuanya kulluman alaiha fanin, berhenti daripada menyiksa. Daripada sangkakala yang pertama sampai yang kedua kira-kira 40 tahun lamanya. Masa 40 tahun itulah dia relax, tak disiksa. Ha, itulah apabila tiup sangkakala yang kedua, dia dah hidup lagi. Allah, dia perlu sebut, mambasana mimar kodina, kami tadi sedang tidur 40 tahun tadi, tak ada apa-apa pun, ya, kau sekarang hidup lagi, siapa yang membangkitkan kepada kami? Ha, di kala itulah Masya Allah bagaimana dia punya sengsaranya, sedihnya.
diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita terselamat. Di antara kita selamat, Rasulullah beritahu ada ruang majlis ilmu, kita sama-sama turut sama. Walaupun mungkin kita tak selalu, tapi ada ruang majlis ilmu, ada harapan. Mudah-mudahan sebarang siksaan sama ada sama ada di kubur, di padang mahsyar akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Jadi kalau kita suka bincang macam ini, kita jangan balik tadi, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih ada ruang. Tak dapat ini, kita ada lagi peluang-peluang yang ditawarkan kepada kita. Paling-paling tidak, ya, kata Rasulullah pernah disebut, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsatun indal maut wala fil kubur wala fil nusur. Siapa yang kat dunia dia suka jadi ahli la ilallah, maknanya dia suka baca la ilallah, dia suka wirid la ilaha illallah, ini ahli la ilallah dan mengamalkannya, ya, tidak akan menghadapi sengsara pada tiga masa. Ya, orang yang semasa kat dunia dia suka jadi ahli la ilallah, suka baca la ilallah, terutama lepas sembahyang dia pun baca. Walaupun ramai orang tak nak baca, tapi mudah-mudahan dah sekali dua kali ibu-ibu baca, bapa-bapa semua baca, ya. Ini namanya ahli la ilallah. Tidak akan menghadapi sengsara, susah, siksaan tiga masa. Bila masanya? Aindal maut, apabila nak menghadapi mati. Kedua, wa indal kubur, semasa di alam kubur pun juga selamat, pasal jadi ahli la ilallah. Yang ketiga, wa indan nusyur, apabila bangkit besok di hari kiamat. Ya, nak mati pun selamat, dalam kubur pun selamat, bangkit dari kiamat pun selamat. Siapa? Orang yang ahli la ilaha illallah, orang yang suka baca la ilallah, tak rasa berat. Ya, walaupun ditanya kalau kita sembahyang imam tak baca, apalah salahnya kita baca sekali dua tiga kali, insyaallah sekurang-kurangnya, pasal kita teringat siapa nak tolong kita besok dalam kubur. Jadi ini semua panduan yang Rasulullah sayang, Rasulullah beritahu. Jadi kalau kita semua bincang, kita suka muzakarah seperti ini, peluang-peluang yang ditawarkan kepada kita, jangan kita tak mau tahu. Ya, ataupun kadang-kadang setengah sifat tabiat manusia ini buat tak tahu. Itu biasa ya. Dah tak mau tahu, diberitahu buat tak tahu. Inilah sifat dan tabiat di antara manusia di akhir zaman seperti. Ya, jadi dengan harapan mudah-mudahan Allah sajalah yang akan menyelamatkan kepada kita. Sebab itu kita merayulah, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan melalui majlis ilmu, majlis muzakarah, ini satu peluang yang sangat berharga yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun min ummati yafiruna 'anil ulama. Besok di akhir zaman umat aku ada yang lari, tak minat, tak suka duduk datang ke majlis ilmu. Ya, yafiruna anil ulama. Rasulullah teguh, Rasul sayang. Benda ini akan berlaku di hari zaman ni, zaman kita. Tapi Rasulullah beritahulah awal-awal, ya, ya'ti 'alan nasi zamanun min ummati yafiruna anil ulama. Kalau ditakdirkan ada umat aku besok sifatnya lari daripada alim ulama, fayabtalimullah bisalasi baliyatin. Kalau ada umat aku tak minat, tak suka duduk buat majlis ilmu, datang majlis ilmu, tiga balak. Mana tiga balak? Yang pertama, yarfa'ullahul barakata fi kasbihim. Ya, kerjanya apa yang dikerjakan semua tak berkat. Walaupun itulah sesuatu, berniaganya maju, apalah, urusan semua berjalan, tapi tak berkat. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa yusallitullah alaihim sultanan zulman. Ya,
sifat zalim akan menguasai kepada dirinya. Ibarat kata setahun sekali puasa Rajab, dua tujuh Rajab, alah kata sunat waiko nek kelem yo poso ora kelem yo wis, tapi bukan tuan-tuan lah, tapi kadang-kadang ada namanya zalim. Padahal puasa satu hari dapat pahala 60 tahun. Walaupun kita beramal bukan kerana ganjaran, tapi itu satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita tak nak jadi orang yang zalim menguasai diri kita. Dan yang akhir sekali, yang paling berbahaya, tegur oleh Rasulullah, kalau ada orang tak sempat duduk masjid, sibuk dengan urusan dunianya, tak sempat, balak yang ketiga yang paling menyait hati, takut apa dia, wa yahrujuna minad dunya bi ghairi iman, apabila menghembuskan nafas akhirnya mati tanpa iman. Allahu akbar. Pasal apa? Terlibat kepada syirik yang boleh merosakkan iman, tak perasa. Sebab itulah kalau boleh tiada lepas belanja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di antara ikrar kita la syarikalah. Kita tak nak terlibat kepada syirik. Sama ada dengan perkataan, dengan lintasan hati, lagi-lagi dengan perbuatan. Masya Allah. Jadi di antara itu, begitulah tadi ya. Akhirnya lah, masuk dah buku 4 ni ya. Akhirnya, mengapa Luqman Al-Hakim ya, apabila menceritakan ayat Luqman Al-Hakim, pesanan yang pertama sekali apa ini disebut oleh Luqman Al-Hakim, kalau ibu suka baca surat Luqman ya, ya. Luqman berkata, wa qala Luqman li ibni wa huwa ya'idhu la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai sekalian anak-anakku, mana anak-anakku umat Islam, bukan anak Luqman saja ya. Wahai sekalian anak-anakku, para ulama menafsirkan dalam Al-Quran surat Luqman, ya bunayya, seluruh umat Islam, tapi disebut ya bunayya la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu terlibat kepada perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Kerana syirik itu satu kezaliman yang sangat dahsyat, sangat besar. Bahayanya boleh merosakkan iman. Terutama di saat-saat akhir itu. Habis kalau saat-saat akhir mengembuskan nafas akhirnya mati tanpa iman, bermakna selama-lamanya dalam neraka. Allah. Sebab itulah kita kena jaga ya, terutama sekali zikir la ilaha illallah sentiasa ada dalam hati kita. Ini salah satu senjata yang iblis, raja iblis sendiri yang berikrar kepada Allah, selagi hamba kamu masih berzikir kepada Allah, masih beristighfar, aku tidak akan menguasai kepada hamba-hamba kamu yang beriman, terutama sekali matlamat dia nak merosakkan imannya. Iblis sendiri beritahu kepada Allah, selagi hatinya masih ingat kepada Allah, masih minta ampun kepada Allah SWT, aku tak akan dapat menyelesaikan kepada mereka. Jadi rasanya begitulah yang dapat disampaikan ya, panjang sangat nanti ya. Mudah-mudahan tazkirah pendek ringkas seperti ini dapat beberapa pengajaran-pengajaran yang Allah izinkan kepada kita ya. Semoga semuanya itu diberkati dan dirahmati oleh Allah. Jadi sebelum saya mengakhiri dalam majlis tazkirah, kalau ada tersalah, terkhilaf ataupun tak sesuai pada pandangan semua yang datang ni, mohon ribuan ampun dan maaf. InsyaAllah kita bersua kembali di lain-lain masa. Mudah-mudahan Allah sajalah yang akan menyelamatkan kepada kita. Sadaqallahul Azim. Allahumma hina bihayatil ulama'il amir rasidin. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang manfaat, ilmu yang berkat, ilmu yang diamalkan.
dan sentiasa mendapat pertunjuk pemimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabala Allah minna wa minkum taqabbal.